Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi bersama channel Agro Agrikultur, channel yang membahas seputar pertanian dan solusi pembasmi hama pada budidaya tanaman pertanian teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview insektisida Tenano. Langsung saja kita bahas kali ini, yaitu insektisida Tenano yang memiliki bahan aktif Sinetoram 60 gram per liter dan Netoxifonosid 300 gram per liter. Nah, insektisida Tenano ini bekerja secara racun kontak dan lambung. Berbentuk pekatan suspensi berwarna putih untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, bawang merah, dan kubis. Sedikit catatan, insektisida Tenano ini bisa digunakan di semua jenis tanaman ya teman-teman, yang memiliki hama ulat gayak, terus penggerek batang, terus lalat penggorok daun atau thrips. Saya jelaskan bekerja secara kontak, yang artinya apabila kita spray dan mengenai bagian hama ulat langsung, akan bereaksi secara langsung. Hama ulat akan mati seketika, dan sedangkan bekerja secara lambung, yang artinya apabila kita spray insektisida Tenano ini ke seluruh bagian tanaman, kemudian hama ulat tersebut memakan tanaman yang kita sudah spray insektisida Tenano, maka ulat akan mengalami gangguan akibat insektisida Tenano karena tanaman tersebut sudah terkontaminasi dan dilindungi oleh insektisida Tenano. Apabila sudah hama sudah memakan daunnya, ulat akan mati seketika. Jadi insektisida ini bekerja secara kontak dan lambung ya teman-teman. Dan keunggulan insektisida Tenano ini yaitu mengendalikan hama thrips pada semua jenis tanaman seperti padi, ubi, cabai, dan lain-lain yang memiliki hama thrips maupun ulat ya teman-teman, dari semua jenis tanaman. Selain itu, insektisida Tenano memiliki keunggulan menghambat penetasan telur pada kelaper, telur ulat, dan dapat bekerja selama 7 hari sampai 14 hari setelah kita spray insektisida Tenano ini, sehingga serangan dapat terlindungi. Insektisida Tenano ini dalam jangka waktu panjang ya teman-teman, 7-14 hari terlindungi dari hama.
untuk dosis insektisida tenano ini kita gunakan dosis 10 sampai 12 mili atau teman-teman bisa gunakan 2 tutup ini karena 1 tutup ini takarannya 6 mili ya teman-teman. Jadi kalau untuk 12 mili per tangki kita gunakan 2 tutup insektisida Tenano kemasan 100 mili ini. Sampai di sini pembahasan kali ini ya teman-teman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat tani semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.